Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Asyhadu alla ilaha illallah rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. As-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatih ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ayyuhal ikhwa at-talabah, para santri sekalian, santri pesantren Intan Ilmu yang semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk kembali beraktivitas bersama, duduk bersama untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, untuk mempelajari tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, yang dengan kita semakin mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala, kita akan menghayati isi dan kandungan dari Al-Qur'anul Karim, sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengamalkan Al-Qur'an dengan sangat baik. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan kepada umat beliau hingga datangnya hari kiamat. Dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan juga amalan yang kami lakukan senantiasa engkau terima sehingga menjadi pemberat timbangan amal kebajikan kami pada hari kiamat. Para santri sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tafsir daripada surat An-Nas, surat yang ke-114 di antara surat-surat Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau termasuk daripada surah Madaniyah, yaitu surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Maka pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kita akan mempelajari tafsir dari surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq adalah surah yang ke-113 di antara surah-surah daripada Al-Qur'an yang terdiri dari 5 ayat. Dan surah Al-Falaq tergolong kepada surah Madaniyah, surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Ya, maka surah Al-Falaq dan surat An-Nas yang sebelumnya kita pelajari adalah dua surat yang tergolong surah Madaniyah. Ya, karena dua surat ini Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara bersamaan. Ya, maka dua surat ini tergolong surah Madaniyah. Ya,
Dan dua surat ini disebut juga atau dinamakan dengan Al-Mu'awwidzatain. Al-Mu'awwidzatain, yaitu dua pelindung. Dua pelindung. Maka nanti kalau ada soal, misalkan ketika nanti ada ujian, apakah surah Al-Mu'awwidzatain tersebut? Ya, maka jawabannya adalah surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Ya, yang artinya adalah dua pelindung. Lalu kenapa ya dinamakan dengan surah Al-Mu'awwidzatain? Ya, surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas, kenapa dinamakan dengan surah Al-Mu'awwidzatain? Ya, dua pelindung. Ya, ini berkaitan dengan sebab diturunkannya dua surat ini. Ya, sebagian ulama ahli tafsir menyebutkan bahwasanya penyebab diturunkannya kedua surat ini adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disihir oleh salah seorang Yahudi, salah seorang yang beragama Yahudi yang bernama Lubid atau Labid bin Al-Aqsam. Ya, jadi sebab diturunkannya dua surat ini, surat Al-Mu'awwidzatain ini, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disihir oleh salah seorang yang beragama Yahudi yang bernama Lubid atau Labid bin Al-Aqsam. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disihir oleh Lubid atau Labid ini, ya, beliau merasa dirinya mendatangi istri-istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi efek daripada sihir yang dilancarkan oleh Labid atau Lubid Al-Aqsam ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan efek bahwasanya Nabi berkhayal, seakan-akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi istri-istrinya, ya, dan menggauli istrinya. Padahal ini tidak terjadi. Ya, ini hanya ilusi. Ya, hanya sesuatu yang dihayalkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena efek daripada sihir yang dilancarkan oleh Lubid atau Labid bin Al-Aqsam ini. Ya, maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan dua surat ini, yaitu surat Al-Falaq dan juga surat An-Nas melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril turun mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meruqyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dua surat ini, yaitu surat Al-Falaq dan juga surat An-Nas. Ya, sebagai faedah saja, bahwasanya ada sebagian orang yang mengingkari bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkena sihir. Kenapa mereka mengingkari? Karena kata mereka, kalau seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkena sihir, terkena pengaruh sihir, maka bisa saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salah ketika menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kata mereka. Ya, ini sebagai faedah saja, ya. Ada sebagian orang yang mengingkari bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkena sihir, karena nanti pengaruhnya kepada wahyu yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau terkena sihir, Nabi bisa salah dong ketika menyampaikan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jawabannya, ya, ini tidak benar. Kenapa? Karena sihir yang terkena atau sihir yang dilancarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak berkaitan dengan wahyu. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti biasa menyampaikan wahyu kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ya, adapun pengaruh sihir
hanya seolah-olah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya dihayalkan, dibayangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Nabi Shallallahu Wasallam mendatangi istri-istrinya, ya, menggauli istri-istrinya. Ya, itu saja. Adapun dalam penyampaian wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum, ya, maka itu tidak memberi efek. Ya, sihir itu tidak memberi efek. Ya, hanya mempengaruhi kepada khayalan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi istri-istrinya, menggauli istri-istrinya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, ya, bahwasanya para nabi kemungkinan terkena sihir juga. Karena para nabi, para rasul itu juga manusia. Yang bisa saja terkena ya kejahatan dari manusia yang lain. Demikian juga para nabi dan rasul. Buktinya adalah kisah Nabi Musa alaihi salam. Sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Thaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala bal alqu fa idza hibaluhum wa asiyuhum yukhayyalu ilaihi min sirihim annaha tas'a." Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa berkata, "Silakan kalian melemparkan dahulu." Ya, Nabi Musa ini berkata kepada para penyihirnya Fir'aun. Ya, mengatakan, ya sekalian antum duluan dulu, lemparkan dulu. Ya, kemudian tatkala para penyihir Fir'aun itu melemparkan ya tali-tali mereka, ya faida ibaluhum wa asiyuhum, mereka melemparkan tali-talinya, melemparkan tongkat-tongkatnya ke arah Nabi Musa alaihi salam. Ya, maka yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Jadi ketika itu dilemparkan kepada Nabi Musa alaihissalam, maka terbayang kepada Nabi Musa alaihissalam seakan-akan tali, tongkat ya, yang dilemparkan oleh para penyihir Fir'aun itu adalah ular yang sangat besar, ya, yang dia itu bergerak dengan sangat cepat untuk apa? Menyerang Nabi Musa alaihissalam. Ya, padahal itu adalah tali, padahal itu adalah tongkat para penyihirnya Fir'aun. Fa'aujasa fi nafsihi, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa'aujasa fi nafsihi khifatam Musa. Ya, maka karena itu, maka karena terbayang-bayang ya apa yang dilihat oleh Nabi Musa adalah seekor ular, ya ular-ular yang banyak yang dia akan menyerang Nabi Musa sallam, maka Nabi Musa pun merasa takut. Ya, ini ketakutan yang wajar. Ya, khauf, rasa takut yang wajar. Ya, kita sebagai manusia kalau melihat ya ular yang sangat besar, misalkan ketika kita jalan tahu-tahu ada ular yang mau menyerang, maka perasaan kita adalah takut. Ya, ini adalah rasa takut yang wajar. Ya, dengan rasa itu kita akan menyelamatkan diri kita, ya paling tidak kita akanlah lari. Demikian juga Nabi Musa alaihi salam, ya tatkala dihayalkan di hadapan beliau bahwasanya tali-tali, tongkat-tongkat itu menjadi ular ya, yang akan menyerang beliau, maka beliau merasa takut. Ya, jadi ini menunjukkan bahwasanya Nabi Musa juga terkena apa? Pengaruh sihir. Ya, dari para penyihirnya Fir'aun. Ya, jadi tidak benar kalau bahwasanya para nabi tidak terkena sihir. Ya, buktinya Nabi Musa ya jauh sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Ya, Nabi Musa pernah terkena sihir. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di dalam riwayat ini ya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terkena sihir. Ya, mungkin itu sedikit mukaddimah tentang surat Al-Falaq. Ya, baik. Seperti biasanya, sebelum kita mulai masuk ke ayat demi ayat, ya kita jelaskan maknanya, kita pelajari maknanya. Ya, salah satu dari antum untuk membaca. Ya, ini
termasuk daripada nilai keaktifan antum ya di dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Ya, tapi ingat ya, membaca Al-Qur'an adalah ibadah. Ya, jadi harus ada rasa ikhlas ya di dalam ibadah membaca Al-Qur'an. Jangan hanya karena oh saya mau baca karena nilai saya nanti akan bagus ya, dapat tambahan nih nilai. Enggak, itu bonus. Ya, tambahan nilai adalah bonus. Ya, tapi kita sebelum kita melakukan ibadah maka kita harus mengecek dulu ya keikhlasan hati kita ketika kita akan melakukan ibadah. Ya, membaca Al-Qur'an adalah ibadah yang sangat agung. Jadi rugi ya kalau kita cuman untuk mendapatkan tambahan nilai. Tapi kita harus ada keikhlasan di situ ya, karena pahalanya sangat sangat besar. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW bahwasanya barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Qur'an maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan akan dibalas dengan berapa? 10 pahala. Silakan tafadhol, siapa yang mau baca angkat tangannya. Jadi setiap pertemuan nanti yang baca ganti-gantiannya. Karena kalau dia aja yang baca ya nanti dia aja yang dapat nilainya gitu, tambah nilainya. Jadi bergiliran. Nanti yang pertemuan ini sudah atau pertemuan kemarin dan pertemuan ini sudah, pertemuan yang akan datang temannya yang lain diberi kesempatan. Ya, supaya merata nanti mendapatkan tambahan nilai. Silakan tafadhol siapa? Dio. Dio angkat tangan. Tafadhol Dio. Silakan dibaca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tayyib, jazakallah khairan pada Dio yang sudah membacakan surat Al-Falaq. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas setiap huruf yang dibacakan oleh Dio dengan pahala yang sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang yang membaca akan mendapatkan satu kebaikan dari satu huruf dan satu kebaikan akan dibalas menjadi 10 pahala. Baik para santri sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan masuk ayat demi ayat, kita akan jelaskan maknanya, kandungan daripada ayat demi ayat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab." Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan, kepada Rabb-nya Al-Falaq, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniupkan mantra sihirnya pada buhul-buhul talinya, yaitu pada media yang digunakan untuk menyihir korbannya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Baik para santri sekalian yang semoga dimuliakan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan, kepada Rabb Al-Falaq. Ya, ini ada perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada pertemuan sebelumnya ya, belum dijelaskan apa itu makna meminta perlindungan ya, a'udhu atau isti'adah. Yang dijelaskan oleh ulama
bahwasanya di antara makna a'udzu, meminta perlindungan ya atau isti'adzah, adalah maknanya as-sitru. Ya, tahu as-sitru? Sitar. Kita menyebutnya sitar. Sitar itu apa? Penghalang. Ya, sitar itu adalah penghalang. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita meminta perlindungan, ya, kita menjadikan sesuatu yang kita mintai lindungan itu sebagai si sitar, sebagai pelindung. Ya, sebagai pelindung. Ya, untuk memudahkan, ya, untuk memudahkan memahaminya, ya, Ustaz beri contoh seorang anak kecil, ya, seorang anak kecil. Ketika dia mungkin berjalan-jalan dengan orang tuanya, ya, dengan bapaknya atau ibunya. Ketika di jalan, ya, dia mendapati sesuatu yang membahayakan di dirinya. Ya, mungkin ada anjing yang menggonggong gitu kan ya. Ya, maka si anak kecil ini ketika dia berlindung, ya, meminta perlindungan kepada orang tuanya. Ya, ketika dia berlindung, maka dia akan menjadikan orang tuanya itu apa? Berada di depannya. Ya, jadi ini orang tuanya, maka anaknya akan berlindung di belakangnya. Ya, itulah makna daripada a'udzu, meminta perlindungan, yaitu as-sitar. Ya, menjadi pelindung antara dirinya dengan sesuatu yang membahayakan dirinya. Ya, maka di sini di ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ya, untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb-nya Al-Falaq. Ya, Rabb, kemarin pada pertemuan sebelumnya kita jelaskan, ya, walaupun makna Rabb itu umum, ya, umum. Akan tetapi kalau dikerucutkan, ya, itu memiliki tiga makna. Ya, kemarin sudah dijelaskan memiliki tiga makna. Ar-Rabb itu memiliki tiga makna. Yang pertama apa? Al-Khaliq. Maknanya adalah Al-Khaliq. Yaitu adalah yang menciptakan. Kemudian makna yang kedua adalah Al-Malik, yang menguasai. Kemudian yang ketiga, makna yang ketiga daripada Rabb adalah Al-Mudabbir. Ya, Al-Mudabbir. Ingat-ingat ini. Ya, bisa nanti keluar soal ujian atau ulangan harian nanti, ya. Makna Rabb itu ada tiga. Al-Khaliq yang menciptakan, Al-Malik yang menguasai, Al-Mudabbir yang mengatur. Ya, maka pada ayat ini, ya, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita. Ya, qul a'udzu birabbil falaq. Katakan, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai, yang menciptakan, yang menguasai dan juga yang mengatur al-falaq. Ya, jadi maknanya adalah kita, ketika kita mengucapkan qul a'udzu birabbil falaq, maknanya adalah kita benar-benar berlindung, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sitar, ya, penghalang yang akan melindungi kita dari sesuatu yang membahayakan diri kita. Itu maknanya qul a'udzu birabbil falaq. Ya, saya menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung, sebagai sitar untuk melindungi diri saya dari sesuatu yang membahayakan. Ya, maka kita ketika kita benar-benar meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus jujur, ya, dalam meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jujur di dalam meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan wujudkan apa yang kita mintai. Itu pasti. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasdukillaha yasdukka. Ya, jujurlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, ya, dalam berdoa, dalam meminta perlindungan, jujur. Ya, kalau kita jujur, benar-benar jujur, Allah Subhanahu wa taala pasti akan melindungi diri kita. Kemudian Al-Falaq, ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menciptakan,
yang menguasai, yang mengatur al-falak. Apa al-falak? Ya, al-falak itu adalah waktu subuh. Ya, ini makna yang lebih kuat. Ya, sebagaimana tafsiran dari sahabat Abdullah ibnu Abbas. Ya, sahabat Abdullah ibnu Abbas. Ya, walaupun di sana ada makna-makna yang lain daripada al-falak. Ada yang mengatakan al-falak itu adalah salah satu nama neraka. Ada yang mengatakan al-falak itu adalah lembah yang ada di neraka jahanam, sumur. Ya, ada juga yang mengatakan itu adalah rumah yang ada di neraka jahanam. Tapi wallahu ta'ala alam, yang lebih benar adalah makna al-falak adalah waktu subuh. Ya, sebagaimana diriwayatkan oleh ulama ahli tafsir, yaitu Imam Ibnu Katsir. Ya, menguatkan bahwasanya makna daripada al-falak adalah waktu subuh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, falikul isbah, ya Allah lah yang membuka waktu subuh. Ya, Allah lah yang membuka waktu subuh. Jadi makna di sini, aku berlindung kepada Allah. Aku menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindungku, sebagai sitarku, pelindungku yang akan melindungiku dari mara bahaya. Yang Allah itu adalah Rabb-nya. Ya, Rabb adalah yang menciptakan, yang menguasai dan mengatur al-falak, yaitu waktu subuh. Kemudian para santri sekalian yang semoga dimuliakan dari Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan al-falak? Ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala Rabb-nya waktu zuhur? Bukankah Allah Subhanahu wa taala Rabb-nya waktu asar? Bukankah Allah Subhanahu wa taala Rabb-nya waktu duha? Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan Rabb-nya waktu subuh? Ya, ulama menjelaskan bahwasanya ayat pertama ini sesuai dengan isi dari ayat-ayat selanjutnya yang akan kita bacakan. Ya, pada ayat-ayat selanjutnya yang kita bacakan adalah kita berlindung dari kejelekan makhluk. Kita berlindung dari kejelekan malam. Kita berlindung dari kejelekan penyihir. Kita berlindung dari kejahatan orang yang hasad. Ya, kata para ulama menjelaskan bahwasanya kenapa Allah Subhanahu wa taala secara khusus menyebutkan waktu subuh. Ya, bahwa ya waktu subuh itu adalah awal dimulainya apa? Waktu itu terang. Awal mula waktu itu terang, ya itu adalah ketika waktu subuh. Ya, kata para ulama, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan begitu mudah menjadikan yang awalnya malam gelap menjadi terang benderang waktu subuh, maka demikian juga Allah Subhanahu wa taala dengan mudah akan melindungi orang yang meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan seluruh makhluknya. Ya, itu kenapa disebutkan waktu subuh. Dijelaskan oleh para ulama seperti itu, karena malam itu kan identik dengan kegelapan, dan kegelapan itu identik dengan apa? Kejahatan atau keburukan. Sedangkan terang, cahaya itu identik dengan apa? Kebaikan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan mudah merubah yang tadinya gelap menjadi terang, maka Allah juga dengan mudah akan memberikan perlindungan kepada Allah, kepada orang-orang yang meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah kenapa disebutkan di situ Rabbil Falak. Ya, Tuhannya waktu subuh. Kemudian ya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang kedua, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berlindung dari seluruh kejahatan makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ya, seluruh makhluk apapun itu, kalau dia adalah makhluk
Allah Subhanahu wa taala, maka kita disuruh untuk meminta perlindungan dari kejahatan dari makhluk tersebut. Ya, mau itu setan, mau itu jin, mau itu manusia, ya, bahkan diri kita sendiri. Ya, karena betapa banyak ya manusia itu binasa, manusia itu hancur karena kebodohan dirinya sendiri. Karena dia mengikuti hawa nafsunya. Dia mengikuti hawa nafsunya karena kesalahannya sendiri, ya, sehingga dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga dengan itu menjerumuskan dia ke dalam api neraka. Maka kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta perlindungan, ya, dari seluruh kejahatan makhluknya. Dan bukankah kita termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala? Ya, maka di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk meminta perlindungan kepada seluruh makhluknya, kejahatan seluruh makhluknya, yang diantaranya di situ adalah diri kita sendiri. Diri kita adalah termasuk makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ketiga. Ya, pada ayat yang ketiga. Wa min, atau sebelumnya, ya, sebelum kita lanjutkan kepada ayat yang 3, 4 dan 5 seterusnya. Sebagai faedah, ya, pada ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kita berlindung dari seluruh kejahatan seluruh makhluknya. Ya, Allah menyebutkan secara umum dari kejahatan makhluknya. Ya, padahal ayat ketiga, ayat keempat dan ayat yang kelima termasuk ke dalam keumuman ayat yang kedua. Ya, jadi ayat ketiga, ayat keempat dan kelima itu termasuk dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat yang kedua, ya kan? Allah mengatakan min syarri ma khalaq. Dari kejahatan seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Nah, kemudian pada ayat yang ketiga Allah mengatakan dari malam. Malam adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang keempat dari penyihir. Penyihir adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kelima orang yang hasad. Orang yang hasad adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Padahal Allah sudah menyampaikan di sini secara umum, kemudian Allah sebutkan satu persatu. Ya, ini menunjukkan kepada kita, ya, agar kita benar-benar perhatian, ya, kepada keburukan atau kejahatan yang akan kita sebutkan pada ayat-ayat seterusnya. Ya, itu menunjukkan bahwasanya harus ada ekstra perhatian dari kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus satu persatu. Padahal sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan secara umum. Ya, ini sebagai faedah saja. Ya, maka ayat yang akan kita sebutkan selanjutnya adalah memberikan pelajaran bahwasanya kita harus lebih perhatian, ya, dengan kejahatan atau keburukan dari apa yang akan kita sampaikan ini. Ya, pada ayat ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min syarri ghasiqin idza waqab." Dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Ya, kapan sih waktu malam itu? Ya, waktu malam adalah awal waktu malam adalah ketika matahari itu sudah terbenam. Itulah awal waktu malam. Ya. Sebagaimana kita jelaskan tadi, ya, pada ayat sebelumnya, ya, bahwasanya malam itu kan identik dengan kegelapan, dan kegelapan itu identik dengan kejahatan. Ya, maka di sini kita disuruh berlindung dari Allah, disuruh berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan malam. Ya, apabila telah gelap gulita.
Karena coba kita lihat, dengar berita-berita, ya kan, perampokan, kemudian pencurian, pembegalan, pembunuhan, semua hal-hal yang berbau dengan kejahatan, keburukan, itu banyak terjadi ketika malam hari. Benar, ketika siang hari kejahatan itu terjadi. Ya, akan tetapi waktu malam adalah waktu yang paling disukai oleh orang-orang yang akan berbuat kejahatan, keburukan, untuk melakukan apa? Kejahatan dan keburukannya. Ya, bahkan binatang-binatang pun, ya, itu keluar biasa pada malam hari, binatang buas. Ya, serigala. Kemudian apa? Buaya. Kemudian singa. Mereka keluar pada malam hari untuk mencari mangsanya. Ya, karena pada malam hari kebanyakan manusia itu terlelap. Ya, terlelap. Mungkin seharian mereka sudah bekerja, maka pada bekerja atau belajar, ya, maka pada malam hari mereka tidur, terlelap. Ya, mereka tidak akan merasa apa yang akan menimpa di dirinya. Ya, jadi kegelapan itu identik dengan kejahatan. Ya, bahkan malam ini, ya, malam itu kan identik dengan gelap, dan gelap identik dengan kejahatan. Malam ini saking identik dengan kejahatan atau keburukan, kalau dia disandarkan dengan sesuatu yang mungkin sesuatu itu awalnya itu biasa-biasa saja, ya, akan tetapi ketika disandarkan dengan malam, maka menjadi konotasi atau pikiran manusia itu menjadi tidak baik. Ya, tidak baik. Ya, contohnya adalah apa? Hiburan. Ya, hiburan itu sesuatu yang, ya, normal. Ya, bisa baik, bisa buruk. Akan tetapi ketika dia bersandar dengan malam, ya, menjadi hiburan malam. Ya, itu konotasi orang-orang di luaran sana. Ya, itu buruk. Ya, tidak baik. Ya, hiburan malam di sini itu bukannya main petak umpet, ya, atau main kelereng malam-malam, bukan. Ya, akan tetapi hiburan malam ini konotasinya tidak baik. Ya, identik dengan hal-hal berbau kemaksiatan. Ya, berbau kemaksiatan. Ya, wal iyadu billah. Contoh yang lain adalah klub, ya, atau klub. Ya, klub ini bisa nanti klub sepak bola atau klub voli, klub basket atau klub futsal. Ya, sesuatu yang biasa-biasa saja. Akan tetapi ketika dia bersandar dengan kalimat yang namanya malam ini, ya, klub malam, maka identiknya, ya, konotasinya itu tidak baik. Ya, klub malam itu kalau di luaran sana, ya, itu identik dengan minuman-minuman keras, mabuk-mabukan, kemaksiatan, tempat di mana disediakannya apa? Minuman-minuman keras. Ya, bahkan waliyadzubillah, ya, menjurus kepada apa? Pelacuran, waliyadzubillah. Ya, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berlindung dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Ya, kita tidak tahu ketika malam sudah tiba, kita sudah tidur, kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Ya, maka jangan pernah, ya, lupakan untuk membaca doa ini, untuk membaca surat Al-Falaq ini. Ya, terutama ketika zikir pagi dan petang. Ya, di situ kita disuruh untuk membaca, ya, surat kul a'udzu birabbil falaq, yang di dalamnya diantaranya berlindung dari kejahatan waktu malam. Ya, kita lagi enak-enak tidur, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Ya, bisa saja ada binatang yang membahayakan, yang berbisa, yang membahayakan, yang bisa menyerang kita ketika kita tidur.
Ya, bisa saja ada orang-orang yang jahat yang ingin berbuat kejahatan di dalam rumah kita ketika kita sedang tidur. Ya, maka jangan pernah lupakan. Ya, jangan pernah sepelekan membaca doa ini, ya, membaca surat Al-Falaq ini. Ya, karena sungguh luar biasa. Ya, seperti yang sudah disampaikan di awal bahwasanya kalau kita benar-benar membaca, ya, jujur dalam hati kita membaca surat ini, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan. Ya, Allah akan merealisasikan apa yang kita inginkan. Kita ingin berlindung dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan melindungi kita dan keluarga kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min syarrin naffatsati fil uqad." Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada bulbul talinya. Para santri sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita, ya, bahwasanya sihir itu real, nyata, benar-benar ada. Ya, bahwasanya sihir itu benar-benar ada. Tapi ingat, ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, barang siapa yang melakukan praktek sihir ini, maka dia terjatuh ke dalam kekufuran. Ya, kalau seandainya ada orang yang ingin menzolimi orang lain waliyadzubillah dengan praktek sihir ini, ya, maka dia terjatuh kepada kekufuran. Ya, kita saja menzolimi orang dengan sesuatu yang ringan mungkin, ya, dengan memanggil namanya si fulan. Ya, memanggil namanya si fulan dengan sesuatu yang dia tidak sukai itu termasuk kezoliman. Ya, bagaimana dia menzolimi orang dari pintu sihir ini? Ya, maka dia akan terjatuh kepada kekufuran. Ya, tidak boleh, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini benar-benar ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah disihir, dan itu memberikan pelajaran kepada kita agar kita waspada, ya, terhadap sihir. Ya, Nabi disihir oleh Labid atau Lubid bin Al-Aqsam, seorang Yahudi. Ya, yang mana dia memakai media tali itu yang diikat-ikat itu. Ya, kemudian dibacakan mantra, kemudian ditiupkan kepada buhul-buhul tersebut. Ya, kemudian oleh Lubid atau Labid ini media tersebut disimpan di tempat yang tidak diketahui Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di sumur. Ya, di sumur. Ya, sehingga media tersebut mengaktifkan sihirnya. Ya, kemudian diketahui oleh Ali radhiyallahu taala anhu, kemudian sihir tersebut diambil dan dibuang. Ya, dan dihancurkan oleh Ali radhiyallahu taala anhu. Ya, maka ini memberikan pelajaran kepada kita, ya, bahwasanya kita harus hati-hati dengan sihir, karena sihir itu nyata. Kita tidak tahu siapa orang yang senang dengan kita, siapa orang yang tidak suka dengan kita. Ya, maka kita harus berhati-hati dengan sihir ini. Ya, maka sekali lagi jangan lupakan untuk selalu membaca doa ini, ya, untuk membaca surat Al-Falaq ini. Ya, terutama ketika zikir pagi dan petang. Ya, makanya di pesantren Intan Ilmu kan diwajibkan santrinya itu menghafal zikir pagi dan petang. Ya, sudah hafal semua? Sudah hafal belum? Sudah hafal belum? Ya, itu bekal buat antum. Ya, agar dibaca ketika setelah selesai sholat subuh, dibaca zikir paginya. Kemudian ketika sholat setelah sholat asar, dibaca zikir petangnya, yang di dalamnya itu ada surat Al-Falaq. Ya, maka jangan sampai dilewatkan. Ya, untuk di
dibaca. Demikian juga kan setiap sholat kita pasti membaca. Ya kul a'udzu birabbil falaq. Ya kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Ya, maka ketika antum sudah tahu ya bahwasanya makna daripada kul a'udzu birabbil falaq ini, maka antum benar-benar meresapi. Ya, antum benar-benar jujur di dalam membaca surat Al-Falaq. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan. Allah akan merealisasikan apa yang kita inginkan. Tapi para santri sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya sihir itu ada. Ya, buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam terkena. Ya, itu menjadikan pelajaran buat kita bahwasanya kita harus berlindung kepada sihir. Ya, dari sihir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat ini ya disebutkan penyebutan wanita ya secara khusus ya, an-naffasat itu adalah wanita-wanita penyihir. Ya, wanita-wanita penyihir. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutan wanita dalam ayat ini? Ya, dijelaskan oleh ulama bahwasanya pada zaman tersebut ya, kebanyakan praktek sihir menyihir ini dilakukan oleh para wanita. Ya, dilakukan oleh para wanita. Ya, jadi pada zaman itu wanita itu mereka itu cepat ya ketika melakukan kegiatan rumah tangganya ya, mungkin mencuci, menghidangkan masakan, membersihkan rumah, itu mereka lakukan dengan sangat sangat cepat. Ya, sehingga banyak waktu yang tersisa bagi mereka, bagi para perempuan pada zaman itu. Ya, maka kemudian mereka manfaatkan ya waktu itu untuk melakukan praktek sihir. Ya, belajar dan juga melakukan sihir. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan secara khusus ya wanita. Ya, akan tetapi makna an-nafas ya nafasat ini juga maksudnya adalah an-nufus. Jiwa-jiwa yang sahat, yang jahat. Ya, dengan begitu maka makna daripada an-nafasat itu mencakup juga laki-laki dan wanita. Ya, bukan secara, kalau memang secara konteksnya itu adalah perempuan ya, karena waktu itu banyak perempuan yang melakukan praktek sihir pada zaman itu. Ya, akan tetapi maknanya di sini adalah an-nufus. An-nafasat itu maknanya adalah an-nufus, yaitu jiwa-jiwa yang jahat. Maka masuk di dalamnya selain wanita juga laki-laki. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala ya menyuruh kita untuk berlindung dari kejahatan para penyihir ya, baik perempuan maupun laki-laki yang meniupkan buhul-buhul sihirnya. Ya, meniupkan sihirnya kepada buhul-buhul. Ya, buhul-buhul adalah media. Media untuk mengaktifkan si sihir ya kepada korbannya. Kemudian pada ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min syarri hasidin idza hasad." Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dengki. Ya, hasad. Apa sih hasad itu? Ya, hasad itu adalah tidak senang melihat orang lain mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah makna hasad. Tidak senang melihat orang lain mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah hasad. Itu cukup dikatakan hasad. Lebih parah lagi kalau sampai dia ada niatan untuk menghilangkan nikmat yang ada pada orang lain. Sudah enggak suka orang melihat orang lain dapat nikmat, kemudian dia ingin menghilangkan nikmat tersebut kepada orang dari orang lain. Ya, maka itu lebih parah. Ya, dosanya lebih bertingkat. Ya, dosa hasadnya lebih bertingkat. Ya, kemudian
Ulama menjelaskan ya, dari ayat ini ya, dari perilaku hasad ini ya, ulama menjelaskan bahwasannya hasad itu bisa dilakukan dalam dua kondisi. Yang pertama dilakukan dengan usaha yang nyata. Ya, yang pertama dilakukan dengan usaha yang nyata. Ya, yang nyata dia benar-benar dia nggak suka dengan nikmat yang ada pada orang lain. Ya, mungkin dia lakukan dengan menggibah dia, memfitnah dia, ya sehingga namanya menjadi tidak baik. Ya, makanya ada istilah itu, seneng lihat orang susah, susah lihat orang seneng. Ya, itu adalah hasad. Susah kalau ngelihat orang tuh seneng, wah dapat, wah si fulan nih dapat, kok dapat nikmat gitu, enak betul gitu. Saya nggak suka. Dan dia senang kalau lihat orang lain susah. Wah kapok kamu ya, motormu sudah misalkan, kapok kamu, bendamu yang kamu senangi itu hilang atau rusak. Ini adalah hasad. Ya, contohnya adalah mungkin nanti santri ya kan, ketika sudah balik ke pesantren, ya mungkin mereka si A ini punya jam tangan, ya mungkin jam tangan yang kualitas dan juga ininya bagus ya kan, kualitas dan harganya bagus. Kemudian lihat temannya si B punya jam tangan juga, ya padahal jam tangan temannya si B ini kualitas dan harganya lebih kurang bagus, ya kurang bagus dari yang dia punya. Padahal punya dia ini lebih bagus, tapi dia nggak suka ya temannya itu punya jam tangan gitu ya. Ya ini termasuk adalah perilaku hasad. Atau contohnya nanti ketika dia mendapatkan nilai 90 misalkan, lalu temennya punya atau dapat nilai 70, padahal temennya ini nilai temennya lebih rendah dari nilai di dirinya, akan tetapi dia nggak suka lihat temennya itu dapat nilai berapa, 70. Nah, nggak suka saya, kenapa dia bisa dapat nilai 70? Ya itu termasuk perilaku hasad. Ini yang pertama, yaitu dilakukan dengan usaha yang nyata. Kemudian yang kedua, ya hasad itu bisa dengan aura yang keluar dari dirinya itu melalui penglihatan mata. Ya, namanya ain. Ya, namanya ain. Ya, seseorang memandang sesuatu karena hasad. Ya, itu bisa membahayakan orang yang dihasadi tersebut. Ya, percaya enggak percaya, tapi seperti itu. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan istaizu billah fa innal aina haqqun. Ya, memintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya penyakit ain yang timbul karena rasa hasad itu benar-benar ada. Ya, karena mungkin ketika dia melihat temannya punya benda sesuatu yang bagus, dia tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mengatakan, bagusnya ini, tapi saya enggak suka." Ya. Dengan pandangannya, ya hanya dengan pandangan itu bisa mempengaruhi barang-barang tersebut. Ya, bisa rusak. Ya, bisa tidak bisa dimanfaatkan lagi. Ya, dan itu benar-benar ada. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi menyuruh ya, di dalam sabdanya menyuruh kita untuk berlindung dari penyakit ain yang timbul karena rasa hasad. Ya, mungkin ini yang bisa disampaikan. Ya, wallahu taala alam bisawab. Ya, setelah kita mengetahui ya, tentang makna daripada surat Al-Falaq, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang jujur. Ya, ketika kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan kejujuran itu Allah Subhanahu wa taala akan merealisasikan keinginan kita, yaitu kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan makhluknya. Ya, secara khusus adalah waktu malam. Kemudian dari para penyihir.
kemudian juga dari orang yang hasad. Nah, ketika kita mengetahui, ketika kita membaca kul a'udzu birabbil falaq, kita benar-benar meresapi, ya, kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu taala a'lam bishawab. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.